Dari sisi teknis misalnya, kekhawatiran sekolah seperti listrik padam ternyata tidak sampai terjadi. Bahkan seluruh pelaksanaan UNAS dari hari pertama hingga ketiga ini berjalan cukup lancar. Selain itu, para siswa juga mengerjakan soal-soal ujian dengan siap, meskipun sempat terdapat isu tentang soal UNAS SMA dan SMK yang menggunakan komputer atau online tersebut terlampau sulit. Begini, kalau untuk soal, yang pertama untuk soal itu relatif ya. Alhamdulillah di SMK 3 ini tidak ada keluhan tentang itu, mengenai isi atau soal. Bobot soal itu sesuai dengan kisi-kisi yang sudah kita dapatkan. Dan sebetulnya anak-anak kan sudah mengikuti tryout beberapa kali dengan tingkatan-tingkatan soal yang dengan level-level tertentu, sehingga alhamdulillah khusus untuk SMK 3 untuk masalah soal tidak ada keluhan. Kemudian yang kedua tentang sosialisasi dan lain-lain, sebetulnya sudah, kalau di SMK 3 ini kan sudah yang kedua kalinya main BK. Jadi kita sudah tahu ketika pertama kali dulu mengadakan apa-apa yang masih lemah, apa-apa yang masih perlu diperhatikan, itu sudah kita siapkan. Misalnya kemungkinan-kemungkinan akan ada pelaksanaan yang sedikit mengganggu, misalnya tentang kabel dan sebagainya. Itu sudah kita antisipasi dengan menggunakan kabel penghubung dan lain sebagainya yang lebih baik. Kemudian juga anak-anak kan sudah tryout, kita juga sudah menggunakan komputer, jadi tidak lagi menggunakan tulis. Jadi kita sudah tryout itu beberapa kali sudah langsung di lab, tidak lagi menggunakan tulis. Sehingga untuk pelaksanaan sampai dengan pagi ini alhamdulillah tidak ada keluhan. Dari Patrang, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.